Segala puji terhatur untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Salawat serta salam tercurah untuk junjungan yang mulia Paduka Alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mampu menggerakkan seluruh putra-putri bangsa dengan semangat perjuangan yang telah diajarkan olehnya untuk bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan bisa menentukan nasib dalam berbangsa, bertanah air, juga beragama. Para pendahulu bangsa telah mengobarkan semangat juang hingga seluruh bangsa yang ada di Nusantara menyatakan perlawanan terhadap penjajahan yang para penjajah itu ingin memperbudak bangsa kita. Bahkan nyawa menjadi taruhan mereka, hingga keluarga yang dicintai pun menjadi tumbal demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selayaknya bagi kita putra-putri bangsa yang kini telah menikmati hasil jerih payah dan pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa kita, seharusnya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai positif, dan jangan hanya mengenang jasa para pahlawan, tapi bagaimana kita melanjutkan cita-cita luhur mereka dan mentauladani bagaimana jiwa patriotisme yang mereka kobarkan bersama keluarga mereka, meski harus nyawa menjadi tumbal demi bangsa dan negara. Namun di masa kini, perjuangan kita sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, bahwa kita yang hidup mengisi setelah kemerdekaan, perjuangan kita mungkin lebih berat dibandingkan mereka. Analogi yang disampaikan oleh Bung Karno dikarenakan bahwa kita yang hidup di masa setelah kemerdekaan akan melawan pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang pengkhianat itu tidak pernah ada dari bangsa lain, pengkhianat adanya dari bangsa dan kalangan sendiri. Itu yang patut kita camkan. Namun demikian, apa yang disampaikan Bung Karno jangan pernah menafikan atas jasa-jasa para pahlawan. Karena andai kita resapi dan kita bayangkan situasi genting yang mencekam di masa perjuangan mereka bergerilya, sulit untuk mendapatkan ketenangan, kondisi ekonomi, kondisi pangan, kondisi ketentraman, situasi politik yang mencekam pada saat itu, tentu tidak lebih indah dibandingkan saat kita ini. Patut kita syukuri kenikmatan yang Allah berikan, yakni kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar, karena andai bangsa ini masih dalam kekuasaan bangsa lain, tentu kita tidak bisa melaksanakan apapun yang kita harapkan untuk bisa menjadi sebuah peran bagi bangsa dan negara kita. Kita tidak bisa melakukan apapun yang menjadi hak kita sebagai bangsa dan negara jika kita masih berada di bawah bayang-bayang para penjajah atau bangsa asing. Namun kini Allah telah memberikan kemerdekaan yang merupakan nikmat yang terindah. Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengkufuri nikmat Allah dan juga kufur terhadap pengorbanan para pejuang bangsa? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman, jika kita mensyukuri nikmatnya, maka tentu Allah akan limpahkan beragam nikmat yang berlimpah ruah bagi kita bangsa Indonesia. Tapi jika anak bangsa sendiri mengkufuri nikmat Allah dan juga mengkufuri jasa para pejuang bangsanya, maka niscaya kita akan sirna, bangsa ini akan tenggelam. Bahkan jika anak-anak bangsa lebih bangga dengan bangsa lain
lebih bangga dengan tokoh lain yang mereka tidak berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, lebih mencintai bangsa lain yang mereka tidak seindah bangsa Indonesia, lebih mencintai negara lain yang tidak seindah negara Indonesia. Maka niscaya seluruh putra-putri Indonesia di masa berikutnya tidak akan mengenal tentang kebesaran bangsa kita Indonesia yang tercinta. Oleh karenanya, saya mengajak kepada seluruh putra-putri bangsa Indonesia, jangan mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa, para pejuang, para pahlawan Indonesia. Mari kita hargai jerih payah mereka, tetes darah mereka yang tertumpah di tanah Indonesia. Jangan membuat mereka murka atau tersedih di alam sana, hingga kita menjadi manusia yang tidak tahu diri, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah karena tak mampu bersyukur kepada para pahlawan pejuang bangsa. Rasulullah SAW telah mengatakan, siapa yang tak mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh sesama manusia, maka niscaya dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Man la yashkurin nasa la yashkurillaha, siapa yang tak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Maka saksikan sahabat-sahabatku, benar yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa di masa setelah kemerdekaan akan muncul para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang mereka bukan orang lain, tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di negeri kita Indonesia, bahkan juga mungkin lahir di tengah-tengah kita bangsa Indonesia. Oleh karenanya, tanamkan rasa patriotisme kita, patriotisme yang telah ditanamkan oleh para pejuang bangsa kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus bangsa. Kita bangga dengan Indonesia. Kita harus lebih cinta dengan bangsa kita Indonesia. Kita harus lebih mampu untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita, kepada penerus bangsa ini, agar mereka mencintai negeri kita Indonesia. Allah telah melimpahkan begitu banyak rahmat, anugerah, karunia bagi kita dengan sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi banyak di antara putra-putri bangsa yang menjadi pengkhianat, mereka justru menjadi maling, menjadi rampok, mengambil hak saudara-saudaranya sebangsa setanah air. Bahkan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampok, tapi sejarah Indonesia juga mereka curi, sejarah Indonesia mereka rampok, bahkan nama-nama para pejuang bangsa mereka klaim sebagai bagian dari bangsa mereka di luar Indonesia. Bahkan mereka telah merubah nama-nama pejuang bangsa, mereka telah merubah biografi para pejuang kita, bahkan tega mereka telah merubah makbaroh-makbaroh dari para pejuang bangsa. Ini adalah pengkhianatan yang besar terhadap para pejuang bangsa, para pahlawan Indonesia yang kita cintai, dan juga berkhianat kepada kita seluruh putra-putri Indonesia. Oleh karenanya, jangan diam, ambil sikap, ambil bagian, di mana kita harus memperjuangkan bagaimana nasib bangsa kita kelak di hadapan putra-putri bangsa. Jangan biarkan anak keturunan kita, mereka tidak mengetahui tentang jasa para pahlawan kita. Bahkan mereka menganggap Indonesia merdeka hasil dari pemberian bangsa lain, atau hasil daripada pengorbanan orang-orang yang didatangkan oleh para penjajah ke bumi pertiwi Indonesia. Itu tidak benar. Ini harus kita lawan. Upaya-upaya gaya baru, untuk apa mereka lakukan itu? Mereka ingin memperbudak bangsa Indonesia, dan inilah cara yang terus digelorakan oleh intelijen asing, bangsa asing, untuk terus mendanai dan mempropaganda para pengkhianat-pengkhianat bangsa demi tujuan mereka yang belum tercapai di negeri kita, adalah menguasai kekayaan alam Indonesia dan memperbudak bangsa Indonesia. Kita jangan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Kita adalah kita. Kita adalah putra-putri pejuang bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Merdeka. 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 Merdeka.
Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Hari ini 17 Agustus 2024. Dahulu kala 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dari para penjajah. Bangsa Indonesia telah lahir menjadi bangsa baru dalam peradaban baru, peradaban kemerdekaan. Merdeka bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan, tapi merdeka adalah bagaimana kita hari ini dapat melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan yang tidak pernah kering dari semangat untuk memerdekakan diri mereka dan untuk anak cucu mereka dari orang-orang yang ingin menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia dari bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya berarti merdeka dari penjajahan, tapi kemerdekaan juga berarti adalah kemerdekaan dalam pikiran, kemerdekaan di dalam mengelola bangsa kita sendiri. Kemerdekaan bukan berarti kita hidup tanpa aturan, tapi kemerdekaan berarti kita hidup dalam aturan yang kita buat sendiri, bukan dibuat oleh penjajah-penjajah asing. Kemerdekaan bukan hanya berarti kemerdekaan raga kita dari penjajah, tapi kemerdekaan juga berarti kemerdekaan mental kita dari setiap mental-mental terjajah. Hapuskan mental terjajah dari kalian. Hapuskan mental-mental inlander. Hapuskan mental-mental perbudakan, mental-mental budak yang ada di hati bangsa Indonesia harus dihapuskan agar bangsa Indonesia memiliki jati dirinya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang telah teruji peradabannya ribuan tahun yang silam. Tidak semua bangsa di dunia mempunyai peradaban besar seperti peradaban bangsa Indonesia. Borobudur adalah saksi, Prambanan adalah saksi, Roro Jonggrang adalah saksi. Mongol yang mampu mengalahkan peradaban Mesopotamia, yang mampu mengalahkan 2/3 dunia. Tetapi ketika menghadapi bangsa Indonesia, Mongol terkalahkan oleh bangsa Nusantara. Bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia bangsa yang mulia. Bangsa yang terlahir dari para pejuang-pejuang. Tidak boleh dalam diri bangsa Indonesia ada perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari orang lain, dari bangsa lain. Apalagi bangsa lain itu makan dan minum dari tanah leluhur kita sendiri. Hari ini 17 Agustus 2024 kita proklamasikan di dalam diri kita bangsa Indonesia bahwa tidak ada lagi orang yang merasa, bangsa lain yang merasa dirinya lebih mulia dari bangsa Indonesia ketika dia hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, makan dari tanah Indonesia, minum dari kali-kali Indonesia, dan dia menghirup udara-udara Indonesia. Bangsa Indonesia harus menjadi raja di tanahnya sendiri. Bangsa Indonesia harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Bangsa lain yang mau hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, silahkan, tetapi dia hanya sebagai pembantu dan budak-budak bangsa Indonesia.
bangsa Indonesia tidak boleh menjadi inferior terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah tuan, dan sampai kapanpun, sampai matahari terbit dari barat, sampai gunung-gunung berkeping-keping, sampai langit runtuh, sampai matahari terbelah, maka bangsa Indonesia akan menjadi tuan di atas tanah Indonesia. Bangsa-bangsa lain di dunia yang ingin hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia, silakan, tapi dengan satu syarat, kalian harus mau jadi budak-budak dari bangsa Indonesia. Kalian dididik oleh guru-guru kalian bukan untuk menjadi budak dari guru kalian. Pikiran kalian adalah pikiran yang merdeka. Pengetahuan kalian dibimbing oleh guru-guru kalian untuk menemukan kebenaran yang lebih kuat dari kebenaran guru kalian. Kalaulah hari ini para ahli mengatakan bulan adalah satelit bumi menurut ilmu guru-guru kalian, maka jika di suatu waktu kalian menemukan dengan dalil yang lebih presisi bahwa bulan bukan satelit bumi, maka kalian harus teguh dengan segala dalil yang kalian miliki, dengan ilmu yang kalian miliki, dengan keyakinan yang kalian miliki bahwa bulan bukan satelit bumi. Jika kalian nanti suatu saat menemukan dalil yang berbeda dengan dalil kami di hari ini, bukan berarti kalian ketika diajari sebuah kebenaran hari ini, kebenaran itu mutlak untuk kalian jaga sampai mati, walaupun kalian menemukan kebenaran yang lebih hakiki dari kebenaran kami. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam, agama dalil, agama yang berjalan di atas kebenaran. Kebenaran milik Tuhan, hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran, bukan guru kalian, bukan orang tua kalian. Kami guru-guru kalian hanya membimbing kalian untuk mencapai kebenaran, dan kebenaran yang kalian terima hari ini adalah kebenaran yang dilahirkan dari segala premis-premis yang kami miliki, dalil-dalil yang kami miliki. Tetapi jika suatu waktu, suatu saat kalian memiliki dalil yang lebih presisi, yang lebih kuat dari dalil kami, maka kalian harus pegang dalil itu seteguh-teguhnya, seyakin-yakinnya, walaupun matahari sudah tidak terbit lagi dari timur. Merdeka! 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 Wallahu al-muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.